Ya, akhirnya kita bisa masuk ke dalam rumah. Ya, ini dia rumah gua. Selamat datang. Kita lihat di sini. Kok nggak bisa masuk ke dalam ya? Lah, nggak bisa masuk ke dalam. Loh. Ya ampun, kita punya rumah tapi kagak dikasih masuk. Beneran kayak homeless ini mah. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX karena akhirnya fitur home system dirilis juga di ROX versi Taiwan. Ini adalah fitur yang udah disebut-sebut sama ROX udah lama banget dari tahun lalu di tahun 2022 dan akhirnya baru rilis di tahun 2023 ini. Mantap. Akhirnya kita bisa menjawab sebuah pertanyaan yaitu apakah rakyat jelata beneran bakalan jadi homeless? Mama, kita tuh miskin ya? Karena gue sendiri belum tahu apakah fitur home system ini bakalan perlu top up apa enggak. Iya, tapi kalaupun nanti perlu top up, mendingan kita top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga teman-teman bisa banget pakai kode promo diskusian Kevin Store untuk dapat potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website Kevin Store di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu, oke. Okay. Nah, lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh ROX ya, oke. Okay. Nah, lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya, lalu pilih nominal top up-nya dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah, lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsApp-nya. Selesai. Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, jadi home system ini adalah fitur yang akan kebuka di level 50. Kita bisa akses di sini. Ya, ini dia home systemnya. Ini namanya kenapa begini ya? Kita ganti dulu. Jadi, rumah kematian diskusian. GG. Oke, sip. Aduh, kepanjangan kayaknya. Oke, rumah cinta diskusian. Ya, nggak bisa juga. Oke. Kita rumah diskusian aja lah. Mungkin gamenya nggak ngizinin kita jadi alay kali ya. Oh tidak, otakku hilang. Oke, sip. Dan bisa. Kok nggak bisa? Ya gitulah, tapi intinya ini rumah kita ya. Entah kenapa nggak bisa ganti nama. Jadi di sini kita bisa gathering. Lalu juga ini bisa tumbuhin tanaman gini ya. Lalu juga bisa fishing di sini. Dan tentunya mining. Dan nantinya juga mungkin banyak fitur-fitur lainnya. Tapi sekarang kita akan coba untuk masuk dulu ke dalam rumah gua sendiri. Let's go. Ya, jadi masuknya dari NPC yang di sini nih. Tinggal pencet aja. Gas. Ya, akhirnya kita bisa masuk ke dalam rumah. Ya, ini dia rumah gua. Selamat datang. Kita lihat di sini. Kok nggak bisa masuk ke dalam ya? Lah, nggak bisa masuk ke dalam. Loh. Ya ampun, kita punya rumah tapi kagak dikasih masuk. Beneran kayak homeless ini mah. Tolong. Oke, tapi nggak apa-apa. Gua akan coba ikutin questnya dulu. Di sini gue udah jalanin beberapa quest. Jadi kita udah sempat nanam biji-bijian gini ya. Nih, nanam biji-bijian. Lalu di sini juga kita udah sempat fishing tuh. Dan setiap kali kita kayak fishing atau nanam biji-bijian atau mining itu ada waktunya dan itu bisa dilihat itu kenapa 45 jam ya? Lama amat. Astaga. Oke, kita lihat di sini. Di sini juga ada miningnya. Nah, tuh ya. Nah, ini harusnya quest mining gue udah selesai sih. Kita coba dulu. Ya, kita ambil. Oke. Oh, gue dapat ginian dari mining. Oke. Kita akan coba lanjutkan questnya dulu. Nanti kita akan tunjukin. Nanti gue akan coba tunjukin untuk fishing dan juga gardeningnya ya. Oke, kita lanjut questnya dulu di sini. Berikutnya gue disuruh ngapain ini? Kok nggak bisa? Bentar. Solusinya adalah kita translate dulu karena gue kagak ngerti Mandarin. Mandarin gue itu rada bodoh. The current task cannot be routed. Oke, okay, upgrade your home to level 2. Oke, okay, disuruh upgrade. Ternyata kita upgrade. Kok nggak bisa? Ya ampun. 10 menit lagi ternyata upgrade-nya. Lama bener. Kagak bisa di-skip apa ini? Oke, okay, kalau gitu kita akan coba nunggu 10 menit dulu ya. Oke, akhirnya selesai juga upgrade-nya. Di sini akhirnya home gue udah level 2 ya. Tuh ya, level 2. Dan sekarang kita kedatangan 3 quest baru. Kita lihat dulu ini quest-nya apa aja. Kita translate saja. Ya, pertama mine 1 ore vein in the blowhole. Lalu reach mine level 2 in your home. Lalu complete the mission the mine in home. Oke. Ya, kita lihat dulu di sini apa yang beda. Gue nggak melihat perbedaan sama sekali. Dan kita juga masih nggak bisa masuk.
Di tahap ini gue mulai agak pesimistis, kayaknya kita gak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah sih. Emosiku pun ikut naik, lama-lama naik-naik ke puncak komedi. Ya udahlah ya, kita lanjut aja. Oh iya, sebelum lanjut gue mau sedikit nunjukin tentang fishing dan juga gardeningnya. Iya, pertama dari fishingnya dulu, untuk fishing kita akan perlu alat yang ini, item yang ini. Ini gue dapatnya dari quest, untuk sekarang ini bisa dapat dari, merchant ini ya, oke. Kita tinggal beli dari dia kayaknya, kita lihat dulu di sini apa aja yang dia jual. Ini harganya 15.000 zenia, murah. Tapi yang lainnya belum bisa dibeli. Perlu home level 6 di sini, lalu juga ini level 4, level 3. Ini yang bisa dibeli nih. Ada blaze ini, ada ini. Ada cricket ini. Pakai kristal. Kita beli aja. Kita lihat ini buat fishing juga ya. Kalau ini buat mining, 10.000 sebiji. Mahal juga. Kita beli yang ini aja. Sip. Ya, sekarang gua akan coba tunjukin untuk fishingnya dulu. Jadi tadi fishing bisa pakai yang ini, yang ini atau yang ini. Ya, kita coba dulu aja ya. Gas. Ini masih 45 jam, lama banget. Kita coba gas lagi, set. Ya, tidak ada efek, tapi masih 45 jam lagi. Jadi kita tunggu aja sampai nanti selesai lah ya, itu masih lama banget. Oke, kita lanjut sekarang yang gardening. Nah, untuk gardening ini kita tinggal tabur bunga aja di sini, tabur bibit. Kita bisa pilih bibit manapun yang kita mau. Di sini gua adanya ini, kita tanam aja. Ya, selesai. Satu bibit itu butuh waktu 59 menit atau sekitar 1 jaman. Ya, lumayan lama lah ya. Oke. Nah, kita akan lanjut dulu aja untuk questnya. Kita lihat di sini questnya akan mengarahkan kita kemana. Ya, ini miningnya belum gue coba sih. Gue belum tahu ini miningnya seperti apa ya. Udah, kita next aja lanjut. Kita lihat di sini. Kita translate dulu ya. Ini apa? Kita lihat. Biar nggak salah. Discover mineral muscle. After careful exploration on Monday, a raw stone vein was finally discovered deep in the mine. Give up, re-exploration, determine. Kita coba determine aja ya. Ya, 100%. Dan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Kita translate lagi. Apakah akan ada artinya? Ya. Gua nggak bisa pencet juga. Kesini doang. Dan gua nggak bisa ngapa-ngapain ini. Apa yang harus gua lakukan di sini? Ayo berpikir. Oh tidak, otakku hilang. Bentar, gua masih bingung. Ini. Ya. Kita tinggal masukin dan nanti kita akan dapat hasil miningnya. Iya, 4 jam 39 menit lagi. Lama banget. Tapi sejauh ini gue lihat sih fitur dari home ini cuma ini aja ya, kayaknya ya. Belum ada lagi. Ini agak panjang sepertinya durasinya. Sebenarnya ada beberapa bangunan lagi di sini. Masih ada ini. Nih ya, ini kayak tempat campfire santai gitu, walaupun gue gak yakin di sini akan ada sesuatu. Dan satu lagi ada di ujung sini. Nah, ini ada kayak blacksmith gitu. Kayaknya sih kita akan bisa crafting juga, tapi gue belum tahu apa aja yang bisa kita craft di sini. Ya, untuk sekarang sih yang paling bisa kita lakukan itu ya gardening, lalu juga fishing dan juga mining ini. Ya, di level-level awal kurang lebih begitu. Dan ya nantinya untuk level gede sih ya kita lihat aja akan ada apa aja. Bentar, gue pengen lihat item level gedenya tuh ada apa aja. Bentar ya. Kita lihat di sini. Kita cek dulu. Ini kan yang bisa kita beli sekarang. Nantinya kita bisa dapat ini. Kita translate aja lah ya. Ini ikan apa sih? Ini tuh ikan forest stream fry. Kita coba. Aduh, dia iklan lagi, berak sekebon. Goblok. Gue udah balik. Kita coba di sini. Ikan itu buat apa fungsinya ya? Bentar. Fishing. Bentuknya gimana tadi? Gue lupa lagi. Wait. Kita cek dulu. Gini ya. Ikan abu-abu. Kita cek. Di live. Ikan abu-abu. Harusnya itu ikan baru masuknya. Tapi nggak ada di sini. Ini gue yang skip apa gimana ya? Gue nggak melihat. Ini ikan yang tadi bukan ya? Kayaknya sih bukan ikan ini ya. Ini bukan dia. Kita translate dulu kali ya. Harusnya sih bukan yang ini. Bentuknya beda banget. Tuna satu. Iya bukan. Tadi tuh ada fry-frynya gitu. Gue tidak melihat ada ikan yang seperti itu bentuknya.
Jadi gue belum tahu itu ikan bakal buat apa. Iya, gak ada di sini sepertinya ya. Itu juga bukan ikan baru, jadi harusnya gak ada. Oke, tapi kurang lebih begitulah ya. Ya, horse face fish. Ya ini juga bukan. Oke, gak ada. Kita lihat yang lain lagi. Di sini ada apa lagi? Ini kalau seandainya teman-teman tahu fungsi dari ikan ini buat apa, boleh share di kolom komen juga ya. Kita lihat ini apa nih? Kayak tanduk gitu bentuknya. Seeds of decay in the ancient city. Dausia describe the chicken to identify the type of seeds and Lu randomly plant a rotten crop from the ancient city. You need to have a gardening skill level 9 to sow this seed. Oke. Ya, kita lihat gardening. Di sini lalu gardening. Seed itu fungsinya buat apa coba? Wah. Kayaknya kok enggak ada di sini ya? Ini gue yang salah apa gimana? Di mana otakmu? Hah? Otakku? Otakku hilang. Kayaknya sih enggak ada loh. Iya, masih enggak ada ya. Jadi gue belum bisa tahu itu fungsinya buat apa. Mungkin akan gue tunggu bentar dulu untuk yang ini. Untuk yang tanaman ini. Karena cuma sejam ya. 3 jam lagi. Iya, gue pengen lihat hasilnya tuh kayak apa. 3 hours later. Oke, jadi sekarang gue udah balik ke rumah. Dan harusnya gardening gue udah beres. Loh, kok malah ada 3,5 jam lagi ini? Kok malah makin lama berak sekebon? Kayaknya ya setelah tadi gue siram akan ada masa pertumbuhan lagi 3 jam. Jadi emang fitur home ini semua materialnya itu akan lama untuk bisa kita kumpulin ya. Iya. Jadi sejauh ini menurut gue fitur home itu cuma 3 biji. Gardening, lalu di sini fishing yang durasinya 42 jam. Lalu ditambah lagi sama mining yang durasinya 1 hari sendiri. Tuh. Ya, ini 1 hari apa 1 jam ya? 1 hari, betul. 1 hari 16 jam. Enggak dong. 1 jam 16 menit. Ya kurang lebih segituan. Memang lama-lama, tapi ya kurang lebih begitulah kita bisa dapat hasil mining, fishing dan juga gardening. Lumayan mantap. Jadi gimana menurut teman-teman tentang fitur home ini? Apakah cukup memuaskan atau kurang? Menurut gua sebenarnya fitur home-nya agak kurang sih karena kita nggak bisa masuk ke dalam rumah kita sendiri. Iya. Jadi ini cuma sekedar fitur life skill yang ditambahin map berbeda gitu doang. Iya. Karena sayang banget harusnya kita bisa masuk ke dalam rumah dan kita bisa dekor-dekor atau dapat buff itu akan lebih menarik. Walaupun pasti rakyat jelata juga dekornya kagak bisa bagus-bagus amat. Karena yang bagus-bagus biasanya akan butuh top up. Ya sudah, ambillah saja semua hartaku. Tapi nggak apa-apa, menurut gue itu akan nambah funnya dari fitur home ini. Iya. Tapi ya udahlah, kurang lebih ini dia fitur home yang sekarang. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman cukup puas? Coba share di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye.